45 ya? Nah, hasilnya negatif. Udah ibu silahkan bu. Udah boleh bu, ada nanti. Oh boleh. Foto aja bu ya. Foto aja ya. Bukan. Foto aja kalau mau. Kalau mau di foto aja. Ya bener aja coba nih. Ya pake nih. Pada hari ini, jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melaksanakan kegiatan operasi kemanusiaan dan penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di wilayah Jakarta. Hal ini bertujuan untuk ya meminimalkan para warga yang masuk ke Jakarta yang diduga terpapar virus corona ya. Kemudian kita juga melaksanakan pemeriksaan 3T ya. Langsung di tempat sudah kita siapkan tenaga kesehatan dan alat-alat pemeriksaan, sehingga apabila ada yang diduga positif ya, hasilnya positif, maka segera kita bawa ke rumah sakit ya. Itu melalui swab antigen itu ya Pak ya? Ya betul, didahului dengan rapid test kemudian swab antigen apabila ada yang reaktif ya Pak. Untuk alatnya sendiri per hari di Cakung ini berapa disediakan Pak? Hari ini kita siapkan 500 alat tes di sini. Untuk wilayah Jakarta Timur itu kan ada dua ya, di Pasar Rebo dan di Cakung ini. Masing-masing tempat itu 500, sudah kita siapkan termasuk tenaga kesehatan, dibantu dari Pemda dan tenaga kesehatan dari Kodam Jaya. Jadi kami melaksanakan operasi kemanusiaan dan penegakan hukum ini secara bersama-sama tiga pilar ya, TNI, Polri, dan pemerintah, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.